Humas IGM ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah untuk penyelenggaraan kegiatan FLS 2N tingkat kecamatan Alang-Alang Lebar pada tahun 2022 ini. Adapun persiapan yang kami lakukan kurang lebih selama satu minggu, seluruh rekan-rekan dari SD Plus IGM sudah mempersiapkan acaranya dengan sedemikian rupa, sehingga alhamdulillah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dikarenakan pembukaan juga dilaksanakan di SD Plus IGM. Jadi selain sebagai tempat kegiatan penyelenggaraan FLS 2N, kita juga ditunjuk sebagai tempat untuk membuka kegiatan FLS 2N, KOSN, dan OSN sekecamatan Alang-Alang Lebar. Pelaksanaan pembukaan FLS 2N, OSN, dan KOSN ini berjalan dengan baik karena kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari melalui briefing dan pertemuan-pertemuan. Dan kegiatan ini juga disupport serta kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan sponsor yang telah membantu, seperti satu Bank Syariah Indonesia, kedua Z, ketiga DND Percetakan, dan keempat PT Erlangga. Dengan adanya kegiatan kali ini, kita berharap semua agar kreativitas dan prestasi semua pelajar Indonesia makin maju ke depan. FL2SN ada 5 tangkai, nyanyi tunggal, menyari, gerianyam, pantomim, dan satu lagi menari ya. Sebenarnya jumlahnya di Alang-Alang Lebar ada 9 negeri dan 9 swasta. Kebetulan yang mengutus untuk lomba pada hari ini ada 16 ISNI negeri dan swasta. Kalau kendala apapun itu, pandemik ataupun tidak pandemik, pasti ada. Tapi lebih kepada yang pandemik, memang banyak sekali kendala-kendala, terkhusus kita tidak diperbolehkan untuk berkumpul. Karena kegiatan ini sejatinya kan berkumpul, bertemu, dan bertatap muka. Tapi alhamdulillah pada saat ini kita agak dilonggarkan dan bisa melakukan kompetisi-kompetisi baik di tingkat SD maupun di tingkat-tingkat yang lain. Himbauan kita kepada seluruh juri, panitia pengawas, kita terlalu untuk bekerja sama, kemudian suportif, memang betul-betul mengkondisikan bahwa kita mencari yang baik daripada yang terbaik untuk mewakili Kecamatan Alang-Alang Lebar di tingkat Kota Palembang nantinya.